Sedikit olesan akan berguna. Aku hampir punya semua jet, tapi hati-hati, Sat. Yeay! Kita lihat nanti. Mungkin Nyonya Puff tahu di mana aku bisa dapat napas ikan buntal. Dia kan seorang guru. Topi sarung tangan ini hanya bisa berarti satu hal. Akhirnya kau bisa bersalaman dengan seluruh kepalamu sekarang. Siapa saja selain SpongeBob, tolong! Jangan khawatir, Nyonya Puff. Kami akan menurunkanmu. Oh, seseorang meninggalkan keju lagi tanah! Sepertinya itu lava panas. Aku suka lava keju. Tidak ada lagi lecet. Kota ini sudah sangat berubah, kawan. Lava ini membuat dahiku menangis. Harus pergi. Kota ini sudah sangat berubah, kawan. Pizza Krusty Krab, atau tidak? Ah.
Wow, itu tadi fantastis, Nyonya Puff. Bisa kau lakukan lagi, kumohon? Jelas aku tidak akan. Oh, kumohon, 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 kumohon. Hah? Hah? Semoga beruntung, SpongeBob. Jangan kacaukan ini. Jangan khawatir, Nyonya Puff. Semuanya di bawah kendali. Nyonya Puff pasti bersenang-senang melakukan ini setiap saat. Ya, 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 ya. Aku benarkan, Patrick. Agen pembawa Pori memanggil dukungan sahabat terbaik. Over. Patrick! Game over. Pertama aku kehilangan Bikini Bottom. Dan sekarang aku kehilangan sahabat terbaikku. Pecundang! Tidak! Aku tidak bisa kalah selama aku terus mencoba. Aku akan mencari Patrick dan bersama-sama kami akan membuat Bikini Bottom normal kembali. Taratap boom, berebeb boom, zap betop betop, boom boom boom, des des des, des des des, bop tet 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 tet. Kita akan naik ini bersama-sama dan makan banyak es krim. Tapi tanpanya, aku hanya akan sakit hati. Sedikit olesan akan berguna. Pesanlah.
jangan lendir. Masuk tanpa sarung tangan kerja yang layak. Thank you.
Bertahanlah di sana, Patrick. Aku datang untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Oh.
Marilah dan ujilah. Mari kita lihat seberapa kuat tangan ini. Selamat, kau bertahan. Ikutnya. Jelly bodoh itu telah merusak teater sarung tangan. Mereka bahkan tidak punya tiket. Manis lengket. Galeri tembak baru ini baru ditambahkan ke dunia sarung tangan. Mau jadi salah satu orang? Cepat, cepat! Perhatikan hadiahnya! Hanya bisa bayangkan apa yang akan dirasakan Squidward.
tidak seperti kelihatannya. Dia memaksaku berfoto sebagai sahabat terbaik. Hah? Jangan khawatir, kawan. Bantuan telah tiba. Aku fans terbesarmu di seluruh dunia. Bisakah kau tolong beri aku jempol? Apa saja untuk fans? Kalau begitu, bagaimana kalau kau melepaskan Patrick? Tidak. Sejak kau melempar Bikini Bottom ke dalam kekacauan total, semua pengunjung menghilang dari oasis kegembiraan yang dulunya indah ini, dan saat mereka hilang, hilang pula kekaguman mereka atasku. Apa kau tahu apa jadinya Glove tanpa Love? Aku akan tebak. G? Berhenti mencekiknya! Saatnya aku sadar. Bahkan sarung tangan terbaik bisa jadi dingin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu, Glovey Glove. Bertahanlah, Patrick. Aku datang. Tunjukkan sarung tangan itu siapa bosnya, SpongeBob. Mengagumimu, Glovey Glove, tapi kau tidak memberiku pilihan.
Sepertinya kau tidak terlindungi. Aku sangat kesepian. Sangat menyedihkan melihat pahlawan masa kecilmu mencapai titik terendah. Jangan khawatir, Patrick. Aku punya sesuatu yang bisa menceriakan kawan kita. Tokoh aksi Squidward? Lebih baik dari itu. Kau punya dunia, teman-teman. Kau benar. Aku punya dunia, teman-teman. Mereka sangat mengagumi senyum terpaksaku dan tatapan kosongku yang menghantui. Terima kasih. Aku tahu kau akan datang untukku, SpongeBob. Aku tidak akan pernah mengalihkan pandanganku darimu lagi, Patrick. Kau sahabat terbaikku selamanya. Jangan khawatir, Glovy Glove. Akan kubuat bikini bottom normal lagi dan mendatangkan banyak pengunjung kembali ke dunia sarung tangan untuk mencintaimu seperti kami. SpongeBob! Kau pencemar kuning beracun. Kami mendapatkan laporan dari berbagai sumber dengan suara megalomaniak yang sama, bahwa kau bertanggung jawab untuk semua sampah di sekitar Krusty Krab dan Jam Bucket. Punguti sampah atau masuk penjara. Wow, entah dari mana semua sampah ini berasal, tapi aku suka memungut barang. Apalagi ini kesempatanku bekerja dengan orang-orang terbaik di Bikini Bottom. Tukang sampah, daftarkan aku. Boleh didaur ulang. Candaan lama. Membersihkan lautan itu menyenangkan. Siapa yang meninggalkan semua sampah ini di sini? Berhenti! Kau pencemar kami mendungut. Wow! Semua bersih. Kita sudah pasti melakukan banyak hal hari ini. Ya, sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Tunggu, Patrick. Buka.
Bukankah seharusnya kita membawa sisa jeli ke Cassandra agar dia bisa memperbaiki kekacauan ini? Oh, ya. Kurasa aku bisa menyempatkannya.